Salam dan semangat bekerja. Kali ini dari tim Agrotoko akan berbagi sedikit trik bagaimana cara membuka atau membelah delima yang benar. Langkah pertama, kita siapkan delimanya. Delima ternyata memiliki bentuk segi lima pada sisi-sisinya. Dari sini nanti kita iris menjadi segi lima. Langsung saja kita praktekkan menggunakan pisau. Hati-hati. Kita iris pelan-pelan. Kita iris bagian pertama. Kedua. Ketiga, keempat, kelima. Usahakan dari semua irisan tersebut saling menyambung dengan irisan atau sayatan yang lain. Ini sudah tersambung semua. Lalu kita copot. Kita angkat mahkotanya ke atas. Nah, sudah berhasil. Ini tampak kelihatan segi lima di atasnya. Setelah itu, dari sudut-sudut segi lima, nanti kita tarik ke bawah. Kita akan mengirisnya ke bawah. Kita sayat ke bawah sampai dengan pangkalnya. Ke bawah. Semuanya 5 bagian. Setelah itu kita buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan. Mulai terbuka. Kita ambil bagian dalamannya. Nah, ini dia bentuk segi lima. Kita coba ambil satu bagian. Nah, itulah cara membuka lima dengan benar. Semoga bermanfaat. Salam dan semangat bekerja.